Boleh kenalan dulu? Kok mirip Om Tyson? Kamu mirip Om Bule deh. Kamu mirip Om Tyson loh. Aku jadi rindu sama suamiku. Rambutmu botak kayak Om Tyson, lucu banget sih. Komedo, komunitas Milady Ricardo, aku sudah sampai guys di kerajaannya Mbak Pau, Mbak M dan juga Paula. Ada chamber guys di sini guys, persiapan. Tadi aku udah tunjukin kalian gimana masuknya supaya semuanya steril. Lihat dong kerajaannya Mbak Pau guys, enggak kale-kale. Kolamnya tuh gila dong, lihat dong ya kan. Kantornya banyak banget pegawainya. Kita langsung masuk, kita langsung ketemu sama Mbak M dan juga Paula. Let's go. Sekarang kita untuk putar-putar. Im, ini berapa banyak sih orang pegawai lu di belakang, Im? Gajinya gede-gede loh. Ini kayak Trans TV loh. Kayak Trans TV loh, gak kaleng-kaleng. Gue tau, kebanyakan Trans TV semua deh. Iya kan, tuh, pasti gitu guys. Jadi berapa orang, Im, pegawainya, Im? Ada 17 sih kayaknya. Guys, 17 orang, guys. Luar biasa. Guys, emang lu berapa lama sih udah berbakpao Ria nih, YouTube? 1 tahun, 9 bulan. 2 tahun. Belum, kurang 2018. Enggak nyampe 2 tahun, tapi pegawai lo sudah hampir 20 orang nih berarti ya. Wow, tapi mohon maaf kalau gue perhatiin kayak jarang kerja ya, pada santai-santai semua ya. Tapi udah tayang kan soalnya. Iya, tapi viewersnya emang ini luar biasa. Ada live di sini habis itu. Jam berapa yang live? Ini live apaan sih? Giveaway. Itu motor. Motor. Itu motor cuma. Ini masuk dong. Apa gimana sih? Mohon maaf, saya mau pansos dulu ya. Diem-diem tapi emang subscribersnya nggak beres nih guys. Ini apa ini motor ini apa buat namanya buat bagi-bagi? Ini ada SIM-nya nggak? Ada STNK-nya nggak? Ada dong. Oh, ini gimana sih ceritanya ini bisa bagi-bagi motor segini banyak? Kalau sih dong sini. Jadi sebenarnya kan kalau gini apa ya lebih ke karena kemarin tuh kita alhamdulillah dapetnya juga ada gitu ya. Akhirnya kita dari kalian istilahnya dari kalian untuk kalian akhirnya bagiin lagi. Oh ini dibagiin lagi. Mohon maaf mau nanya nih, kalau kayak gini nih biasanya ini uang maaf banget ini nanya. Ini gue tau kalau urusan kantong sebetulnya sponsor atau enggak? endorse atau emang uangnya Mbak Pau sendiri? Tanya tuh itu keuangan. Nah ini lah sini dong. Ini aku perhatiin. Enggak yang bodinya seperti aku, montok. Mbak, ini semuanya sponsor atau emang uang Mbak Pau sendiri? Gimana ya? Ayo jujur, ada sponsor. Tapi ada uang Mbak Pau sendiri juga. Karena biasanya tuh kalau misalkan menang tuh biasanya kita 2 kali ya. Ini biasanya kita bisa 5 kali, 6 kali. Karena memang ada lah pasti ya ketika kita mau ini, Im boleh nggak ini, atau gue menawarkan dan mereka mau. Dan itu kan istilahnya sah-sah aja ya, tapi nggak semuanya karena kan setelah ini kita beli lagi, soalnya kemarin beli 5 lagi tanpa sponsor. Jadi sendiri tuh dari uang kocoknya Mbak Pau tuh. Tapi dulu kita sendiri, jadi giveaway itu belum pernah, udah berapa kali ya. Kita dulu mobil. Yang bener loh, dan uang sendiri. Instagram, cuma gampang, follow-nya Instagram kita berdua aja. Itu uang kalian berdua? Iya. Mobil apa kalau boleh tahu? Harga gope ada dong tuh? Gak ada. Kocok pe. 150 lah. Lo kalau 150 pakai duit sendiri ya. Tapi bagus. Strategi berbisnis. Jadi ini benar-benar semuanya dikasih, nggak peres-peres sekali. Karena kan maaf ya. Kadang-kadang ada yang bilang ini dikasih, taunya ternyata ada pajak juga. Lah, ada apa? Ya. Pajak lu yang ngurus. Makanya kita ada live supaya kelihatan. Itu gunanya live. Terbuka pertama, semua. Pertama kalinya kata sayang kita live yuk. Kalau misalkan bisa ngeliatin. Sorry, ini live Instagram atau live YouTube?
Dua-duanya. Dua-duanya jalan. Jam 9 malam. Iya. Eh, siapin kita ikutan aja. Gue itu kamu ya. Bukan itu headset juga masih susah. Udah mending kita ikutan di sini aja. Oke, ajakin lagi dong. Let's go. Let's go. Ini pokoknya tempat ini. Makasih ya, Mbak. Selamat bekerja. Selamat ngobrol-ngobrol. Ini semuanya hasil dari YouTube enggak? Iya dong. Tempat ini. Semua dari YouTube. Iya dong. Ini dibangun berapa lama kalau? Lama 6 bulan ya, Seng. 6 bulan. Jadi duitnya duit AdSense YouTube nih. Iya. Gila luar biasa. Semuanya. Jujur. Penghasilan terendah di YouTube, terendah. Yang pertama kali banget lo dapetin berapa? Terendah. Berapa? Nah, itu terendah itu. Masih awal-awal ya. Awal tuh 6 juta. 6 juta. Yang tertinggi Im. Ini lagi ya, Mbak Im enggak riak tapi gue yang nanya. Yang tertinggi pernah ngehit sampai berapa, Im? Siap dong, enggak siapa tahu. Ini enggak usah detail. Siapa tahu bisa jadi pacuan buat yang lain, ya kan? Di atas 1M. Oke. Kalau mau kayak lo ngangguk. 1M. Jangan. Paula ngasih kode. Enggak. Oke, gini nih. Pokoknya lo jangan sebutin harganya nih. Banda aja banda. Dapat rumah udah. Mobil udah dong, Im? Mobil udah. Astaga luar biasa. Alhamdulillah. Mana lagi? Im? Ayo. Ke sana. Atas. Siap. Yuk, let's go guys. Let's go komedo. Studio. Ini studio. Ini yang mahal nih katanya guys. Ini yang mahal nih studionya. Jadi ini tempatnya Mbak Im sama Paula bakal. Ini ada handphone segala macam. Wah. Im berapa nih Im? Abis Im mau barang kayak gini Im. Ini siapa kebetulan. Tahu bisa, ntar, Im. Kebetulan kok ini udah ada dari sananya. Jadi kita emang gunain ini pas sudah ada ruangan ini tadi buat gudang ya. Akhirnya buat kayak beginian. Ini live-nya berapa jam? Setengah jam. Jadi penontonnya tuh bisa dapat pemenang berapa? Satu kali 30 menit itu berapa? Dua kali atau enggak? 2 sampai 5 kali. 2 sampai 5 orang berarti pemenangnya. Iya. Dapat 6 kali. Wow. Bisa motor, bisa handphone segala macam gitu. Duit. Duit juga. Ini bagiannya. Ini bagiannya. Wow. Seperti tiger, lu selalu maju terus pantang mundur. Aku itu nggak tahu kenapa. Sio lu tiger nggak sih? Ayam. Sama, lu nomor satu. Sama. Ayam tuh karakternya guys, kalau dapat berkat bagi-bagi ke keluarga, yeah, bener nggak? Iya kan? Emang lu, gitu ya? Iya, lu lihat dong ayam. Ayam kalau dapat makan nggak pernah sendirian. Nggak pernah lu lihat ayam sendiri, ayam galau. Ayam galau juga rame-rame sama keluarga. Pasti. Lu gitu nggak, Im? Iya kan? Pasti kalau misalnya tanya ya gitulah ya. Keluarganya ya benar-benar. Oke, tempat minum. Ya. Oh my god, gila. Udah kayak. Oke, guys, loh, gimana Mbak Im gak sukses lo lihat dong. Musola ya guys. Jadi semuanya dianjurkan untuk beribadah. Makanya rezekinya paten guys. Oke, sip di sini. Tetap ya ini ya. Kucing ini benar-benar ya. Oh my god, guys, anjir dingin banget. Lebih dingin. Mohon maaf, bentar. Lebih dingin daripada AC kamar gua ya. Ini bayar berapa, lebay, PLN? Lebay dia. Oh, ini Keanu. Anjir, Mbak Im. Nggak mungkin, Mbak Im. Lucu banget, Im. Siapa itu? Hai. Boleh kenalan dulu? Kok mirip Om Tyson? Boleh kenalan dulu? Kok mirip Om Bule deh? Boleh kenalan dulu? Boleh kenalan nggak? Itu siapa? Im, astaga, Im. Anaknya belum pernah lihat loh. Kamu yang dikerjain.
ketawa terus tahu. Dekat. Kok dia gampang ketawa? Sini deketan. Pakai muka jelek aja nih. Coba. Tahu. Ketawa. Dia ketawa. Ya? Ada ketawa dan bingung. Oke, mulai dicuekin nih. Apaan sih ini perempuan enggak coba? Coba nih pegang. Kiano umurnya berapa sekarang sayangku? Anjir. Tuh Kiano, ketawa tuh. Lucu banget. Kiano kemarin. Ketawa terus tantul ya. Namanya kesini kan pansos sama kamu ya. Sekarang malah jadi kado. Aduh Kiano, kamu masih kecil enggak nyampe setahun lu. Iya, kayak itu ketawa. Lucu. Ketawa terus ya. Iya. Mama ya kan. Ya dong, harus dong. Tuh. Tuh tante enggak ngerokok ya, yang. Halo, mirip siapa sih dia? Siapa? Gak tau mirip. Ya, mirip siapa? Mirip siapa ya? Coba ting. Kiano. Kamu mirip Om Tyson loh. Aku jadi lindung suamiku. Rambutmu botak kayak Om Tyson. Lucu banget sih. Ceritain dong, Kiano sekarang umur berapa sih, Bu? 5 bulan. Tapi Kiano udah jadi baby YouTube loh sekarang. Hai sayangku. Kiano udah bisa apa aja, Paula? Ini baru empasi nih, udah 3 hari empasi cobain. Oh, kan gitu? 5 bulan lebih 2 minggu. Mm-hmm. Jadi tapi baru nasi putih sama ASI aja. Tapi masih ASI kan dia? ASI. Kan lucu banget. Kamu yang ngeliat tiap hari, manggilnya Papa? Papa. Papa tiap hari kerja ya. Ngeliatin analitik mulu ya. Makanya diajak ke sini, jadi biar maksudnya walaupun dia tetap kerja, tetap bisa. Ini. Kalau enggak kan pulang malam terus. Duduk dong Paula, sini cerita dong ngobrol dong. Paul, sampai lu bikin apa ruangan baby begini, emang Baim tuh sampai segitunya ya kalau YouTube ya? Idenya Baim sih gitu. Kalau aku kan ya udah, aku kalau bikin ruangan gitu takutnya dia nggak pulang. Iya, ketiduran kan. Tadi gua mau nanya lu sama Baim sebetulnya. Aduh, nanti deh gua mau nanya Baim. Sebenarnya kan di tengah gigi itu bilang kelempanganku adalah kekuatanku. Itu sampai hits, Bo. Hits banyak banget yang ibaratnya kayak bikin caption, kelempenganku adalah kekuatanku. Emang sebagai perempuan harus lempeng. Kalau buat Paula, resep kamu bisa menikah sampai sama Mbak Imam sampai sekarang, langgeng, itu apa sih? Kalau Paula, lu tahu nggak passwordnya? Sama terbuka sih, tapi biar gampang tulis, tinggal di search kan. Sayang gitu, caranya nggak cari. Kalau satu-satu sekolah kan. Kalau nggak beb ya, bukan beb saya apa?